yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Kester, jangan kemana-mana ya, Naik. Jagain rumah, mana tau nanti ada yang ngantar kupon kurban. Kupon kurban itu kupon daging ya, Mak? Ya iyalah, kupon daging. Jadi kupon apa lagi? Banyak kali pertanyaan kau kupon umroh, nggak mungkin kan? Mak, kenapa kurban itu lembu sama kambing ya, Mak? Kenapa nggak ayam, ikan gitu? Kasian loh, Mak, Kester nengok lembu jadi potong kayak gini. Kok kasihan pula, Kester? Kan dipotongnya juga udah menurut syariat Islam. Nggak kesakitan dia itu. Lagian kan, Kester, lebaran haji ini kan setahun sekali. Kalau misalnya yang dipotong itu ikan sama ayam, orang-orang kayak kita pun udah biasanya makan ikan sama ayam. Tapi kalau misalnya lembu sama kambing kan mahal. Makanya disembeli lembu sama kambing. Karena jarang-jarang orang kayak kita ini mampu makan lembu sama kambing. Terus, kita kok nggak kurban, Mak? Kurban itu kan bagi orang yang mampu, Kester. Kita kan saat ini belum mampu untuk kurbannya. Doa-doa aja, semoga tahun depan kita kalau ada rezeki, kita bisa kurban. Terus, Mak? Terus. Belok kok, Kester, bilang nabrak. Asih, itu aja kok tanya banyak pertanyaan kau. Udah ke depan sana kasih makan ayam, sekalian tungguin kalau ada kupon. Ya. Beri kali ya si Jenab ini ya. Ini bisa jadi pembantu gitu kok, jadi pelakor. Karena kecantikan aku lagi daripada dia. Ada apa lah Bu Kepeng ini nyuruh aku ke rumahnya? Kalau ada urusan apa-apa, pasti aku yang disuruh. Saya bosan kayak gini terus setiap tahun saya mengurusin ini. Kerjaan saya kan banyak. Saya juga saya suruh datang, nggak datang-datang. Saya ini mau pergi tahu. Kebuka kok pintunya. Assalamualaikum. Bu, di sini rupanya. Ada apa, Bu? Ada apa? Kamu nggak tahu ini udah jam berapa? Saya suruh kamu datang jam berapa? Saya telepon jam berapa, bodoh? Sini, cepat. Maaf lah, Bu. Namanya aku tadi masak dulu. Emang ada apa sih, Bu? Geserlah, Bu. Nggak pantas kamu duduk di kursi Jepara saya yang mahal ini. Di bawah kamu duduk. Sesuai dengan kasta kamu, miskin. Kalau aku di sini cuma dimarahin, mendingan aku pulang aja lah, Bu. Pensiunan perempuan malam. Saya, maksud saya cantik. Kamu nggak mau daging? Sini, saya tadi hilap, bodoh. Makanya Ibu kalau manggil aku tuh jangan marah-marah lah. Ada apa rupanya Ibu manggil aku ke sini? Sini kamu, perempuan Royal Jelly ini, nah. Kamu bantu saya buat kupon. Ini kayak mana, Bu, buatnya? Nggak ngerti loh aku. Bodoh. Itu aja nggak bisa. Ya Ibu jangan main mukul-mukul, napa? Kasih contoh lah buat satu. Gini loh, janda kiloan. Kamu itu tinggal potong kayak gini. Nah, ini kamu potong. Terus kamu tinggal tulis miskin satu, miskin dua, gitu, bodoh. Ibu ngomong kayak gitu aja pun susah kali. Udah janda farisai, saya nggak perlu komentar kamu. Cepat kerjain. Saya mau balas komentar di Facebook tadi. Bisa dia main Facebook awal yang disuruhnya. Padahal kan kerjaan dia, Ibu. Ya Allah, laki-laki yang saya sukai lagi live. Perempuan tanpa kepala, itu kamu urus ya. Nanti kalau udah selesai kamu kerjain. Saya mau ikut live sama dia. Nggak sadar umur kau, udah tua pun. Pasti mau mabuk-mabukan kau kan? Apa kamu bilang mabok? Saya bukan mabok, saya cuma tipsi doang, bodoh. Udah kamu kerjain aja itu. Iya, Bu. Tipsi apa? Tipsi lalapu? Panas sekali lah ini. Ntar lagi pasti hujan ini. Bo! Bo! Apa, Mak? Sini dulu kau duduk. Kenapa bibirmu itu kok merah-merah pakai gincu mama kau? Enggak lo, Mak. Makan somboy awal lo. Hala-hala, jangan aneh-aneh lah kau, Bo. Enggak lo, Mak. Orang makan somboy pun awak. Jangan yang aneh-aneh, Bo. Itu kalau pakai listrik itu punya... Mio-mio! Mio, Momo, aku tampar kau nanti ya. Enggak gaul kau, makanya jadi mama-mama Facebook kau. Enggak sempat-sempatku labor main Facebook, enggak makan nanti anakku gara-gara itu. By the way, anyway, Baswe, kau ngapain kesini, Bor? Kok kayak gitu bibirmu ngomong, kayak bencong. Kau udah dapat kupon kurban? Belum loh, Bor, tak kayak mana Bu Kepling itu. Padahal besok kan udah raya kurban. Iya kan, tak kayak mana Bu Kepling itu. Enggak genah kerjanya. Kupon apa, Mak? Kupon daging lah, Nak. Besok kan kita hari raya haji. Iya, Mak. Enak lah besok kita makan daging, Mak. Iya lah, Nak. Makanya Mama ini nungguin kupon. Ya itu pun kalau dapat. Kalau nggak dapat ya kita berhayal aja lah makan daging. Masa udah jam segini belum dibagi-bagi juga kuponnya? Iya juga ya, Bor ya.
bilang sama kamu, besok kau jangan keluar-keluar. Nanti kau pula yang dipotong dijadikan kurban. Oh, bordir memang kau ya. Hah? Mau dikurbankan, mah. Jangan, kau besok-besok keluar. Apanya sebobo ini? Kurban itu tuh hewan ternak. Emang mama rupanya hewan, kau tengok. Nah, jangan keluar, mah. Nanti mama ketukar, lo. Jangan keluar besok ya. Apanya bobo ini, ah? Kok mama hewan, bobo juga hewan lah berarti. Ada-ada aja. Bordir mama kan besar, mah. Kayak lembu. Kok makin menjadi-jadi nih, anak? Sana masuk sana. Gak mau. Kok gak kau nanti yang mama potong mau? Iya. Makin aneh aja tingkahmu. Bu, aku ngantar kuponnya dulu ya. Ke tempat si Nining lah. Soalnya kan dia yang paling ujung biar gak bolak-balik aku. Kakek mana Bu Kevin bagi-bagi kupon-kupon ini? Kenapa si Bordir itu kok lari-lari? Wak! Apa? Kok lari-lari? Abis dari mana rupanya kau? Ini panas sekali. Takut hitam aku. Alah, kementelan kali lah kau. Sok cantik. Nah nih kupon kau. Ih, dapat aku. Angka 5 berarti dapat 5 bungkus aku kan? 5 bungkus mata kau soa. Ini urutannya nomor 5. Jadi aku cuma dapat sebungkus ini. Kok cuma sebungkus aku? Keluarga aku banyak di rumah. Di rumah kau banyak? Siapa rupanya? Kan kau tinggal sendiri, Wak. Kau aja perawan tua kok. Ya kan aku punya kontrakan banyak. Dari daging kurban ini aku mau bagi-bagi lagi sama orang-orang kontrakan. Yaudah kalau kau gak mau sini untuk aku aja nih kupon. Sama aku kayak gini urusannya bertumbuh pun jadi sama aku. Makanya kalau misalnya mau banyak aku potong sendiri. Yaudahlah pulanglah kok. Yaudah gak apa-apa walaupun dapat sebungkus. Tuman Sri Lastri. Ih tempat si Butet lah dulu aku mau ngesop ikan teri. Yaudah ya Bu Tuman, nanti habis asar Bu datang. Jangan lupa hari Jumat ya. Mau kemana sih Rita itu? Pas kali lah ada dia. Rita! Eh Kak Is, mau bagi kupon kau. Kok tumben sih Rita pas? Aku belum ngomong kok udah tahu dia. Is iya kak, udah kucatat di kalenderku biar gak ketinggalan kayak Idul Fitri kemarin itu. Iya Rit, iya. Yaudah lah aku mau cepat ini kupon kau ya, yaudah ya. Loh, kok kau suruh pula aku hari ini ngambil? Berarti kan masih besok, ada pau-paunya kau inilah. Mau ngerjain aku kau? Kukuruyuk. Apa namanya? Daya bertanduk kakinya. Apa nama hewannya? Kapan kau bertelur? Ayo kuda. Di rumah enggak ya si Nining? Ada si Kestel kok itu. Kestel? Iya, Bu. Mana mamamu ada di rumah? Ada, Bu, di dalam lagi nonton sinetron. Yaudahlah ini kupon untuk mama kau, kupon kurban ya. Iya, Bu. Ingat besok habis asar ke sana ke tempat Bu Kepling ya. Iya. Masih banyak lagi kuponnya, Kak Litna, Desi, Kak Momo, Tati, sama Wak Gina. Mau sampai kapan aku nganterin kupon ini kalian ikutin? Yaudahlah kepanjangan nanti durasinya, gak usah kalian ikutin. Aku mau nganterin ini dulu ya. Eh, Bo, besar-besar kali lembu di masjid itu tadi kan? Iya, lembu bule kurasa itu. Kau jangan keluar-keluar, nanti kau dipotong. Apa nyok kau? Orang kata mama kau jangan dipotong itu hewan ternak. Siapa yang bilang? Kata mama aku yang besar-besar badannya. Itu yang dipotong, macam badan kau itu. Aku gak cocok, aku kurus. Mana ada ya Kestel ya, sok tahu kau. Kau gemuk, mamamu gemuk, dipotong lah. Habislah kau. Istanis pula dia lari aku. Alhamdulillah, bahagianya lah aku kalau udah hari raya Idul Adha ini. Semua orang muslim merasakan daging kurban. Alhamdulillah ya Allah, lancarkanlah rezeki orang yang berkurban. Dan semoga aku tahun depan bisa berkurban, amin. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih bisa merasakan nikmat darimu. Di hari raya Idul Adha ini aku bisa mendapatkan daging kurban. Siapa sih yang bikin skenario ini? Padahal aku mau pamer emas loh, Is, kayak gini aja aku. Makasih ya bang. Ih enak ini aku makan sok buntut jadinya. Loh, kok mimpi? Ini udah jam berapa? Pasti ketinggalan lagi aku ini.
3 action. Ya ibu jangan main mukul-mukul napa. Kasih contoh napa satu buatnya kayak mana. Kan ulang ribet. Contoh 3 action. Ya Allah, pacar saya live. Kok pacar? 1, 3 action. Iya Rid, iya ini kupen kat ulang ya. 1, 2, 3 action. Kupon kurban itu kurpon. Kurpon. 1, 2, 3 action. Kok kasihan Kestel, kan dipotongnya udah menurut syariat Islam juga. Lagian Kestel, lebaran haji itu kan setahun sekali. Kalau misalnya yang disembeli itu ayam sama ikan, orang yang kurang mampu pun masih bisa makan ayam sama ikan sehari-hari. Kalau misalnya nanti lebaran yang dipotong itu 1, 2, 3 action. Ya, nggak sempat-sempat aku bor main Facebook, nggak makan nanti anakku. By the way, anyway, by the way,